Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, yang kami cintai, kami banggakan Buya Rezi Hasyim. Terima kasih sudah sudi mampir di MAQ Al-Maksum lagi. Sejatinya ini adalah pesantren lansia MAQ Al-Maksum yang diprakarsai oleh Pak Haji Koko Tahqiq Maksum. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu monumen kebaikan beliau, dan tentunya bukan hanya untuk beliau tapi juga untuk orang tua beliau, para ustaz, ustazah, Pak Haji, Bu Haji, alumni pesantren lansia. Hadir Bu ya. Yang tidak bisa hadir nggak apa-apa, kita sharekan live streamingnya di YouTube. Kemudian juga Pak Haji Dadang, Pak Haji Cepi, adik-adiknya Pak Koko yang juga hadir melalui link. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan karunia kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dalam hidup dan keselamatan di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izin Buya untuk hadiah Fatihah karena akan saya sebut satu persatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syukrulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm al-Din. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata al-lazina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Thumma ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal musannifin al mukhlisin wal ulama'il amilin wa jami' arwahi awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha syaulillahi lahum wal fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Sirata Al-Mustaqim Sirata Al-Ladhina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Waladdallin Amin Summa ila jami' arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati kaffa min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa amina wa amatina wa masyaykhina wa asatizatina wa liman ijtama'na huna bisababihim wa nakhussu khususan ila ruhi, silahkan sebutkan orang tua kita, bapak, ibu, kakek, nenek, paman, uang, orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita, termasuk orang yang pernah membenci kita, kita kirimi al-fatihah khusus suami. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa'wasi' madkhalahum shawrillahi lahumul fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dengan keikhlasan hati kami mohon Al-Fatihah terakhir dihadiahkan khusus untuk orang tua kami di Al-Masum, Pak Haji Maksum bin Haji Sulaiman, Ibu Haji Aisyah binti Kiai Haji Masduki, Bapak Haji Nanang Iskandar bin Haji Maksum, Ibu Haji Erna Nuria binti Haji Maksum, Pak Haji Fatoni bin Kiai Haji Masduki, dan seluruh keluarga besar Al-Maksum yang telah mendirikan Al-Maksum Group ini. Kami keluarga besar di Al-Maksum mendapatkan manfaat sebab beliau-beliau. Oleh karena itu, kecintaan kami pada beliau mengundang untuk membacakan selalu Al-Fatihah yang dikirimkan untuk beliau. Lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih Bapak dan Ibu, wabil khusus Buya. Dan selanjutnya alhamdulillah pagi ini pada subuh kita sudah melaksanakan sholat subuh di jemaah, dan alhamdulillah pula yang jauh juga datang. Yang tidak datang, alhamdulillah Allah mudahkan supaya bisa tetap menyimak pengajian kita melalui YouTube. Dan kalaupun tidak pada pagi ini, mudah-mudahan pada masa-masa yang akan datang tetap masih bisa disimak. Dan biasanya Buya berterima kasih, syukur kalau ada tema katanya gitu. Tapi sesungguhnya tema diserahkan ke Buya. Hanya memang pada flyer yang kami kirim-kirimkan, apa ya, menuju akhir yang indah. Apapun yang kita lakukan sesungguhnya adalah menuju akhir yang indah. Kalau kata anak muda, indah pada waktunya, gitu ya Mas Pala ya. Terima kasih, dan selanjutnya Buya deh. Selanjutnya Buya, silahkan. Ya, Bapak Ibu, karena insya Allah rencananya Buya akan lanjut ke Subang, jam 9 di Subang. Perjalanan ke Subang kirang langkung jam setengah lah ya, 2 jam begitu. Jadi jam 7 sudah harus ke
keluar dari sini, yang mungkin kita ngumpulnya di sini sampai jam 6 ya, lebih dikit gimana Buya? Ya, karena Buya harus juga sarapan juga, Bapak Ibu juga hari Senin mungkin ada aktivitas lain sebagaimana biasa. Silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi naza'a ma fi sudurina min ghillin wa haqdin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa bi baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu ilaika nushur. Asbahna ila fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm khaira fihi wa ba'da. Amin. Na'udzu bika min syarri hadzal yawm syarri ma fihi wa syarri ma ba'da. Amin rabbal alamin. Amin. Gimana? Dingin? AC-nya enggak bisa dikecilin. Bisa dikecilin. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah pagi ini kita akan mencoba sedikit membedah satu kisah yang ada di dalam surat Al-A'raf. Al-A'raf berarti tempat-tempat yang tinggi di surga. Nanti pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ahli surga ke dalam surga, ahli neraka ke dalam neraka. Dan di saat itulah nanti penduduk surga memanggil penduduk neraka. Oh, berarti penduduk surga neraka ini masih bisa komunikasi. Hmm. Pakai kartu apa tuh ya? Pakai handphone apa tuh? Kita nggak tahu ya. Maka dalam ayat 44 nanti silakan dimulai ya. Ayat 44 sampai 50-an lah ya. Wanada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan. Kata ahli surga, hai penghuni neraka, kami mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kami itu benar. Bagaimana dengan kalian yang dulu dikhabarkan kalau kalian kufur, kalian akan mendapatkan siksa, kalian dapatkah itu? Itu obrolan mereka. Qalu na'am. Fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Qalu na'am. Orang-orang di neraka jawab, betul, kami mendapatkan apa yang kalian khabarkan dulu. Kalau kufur, disiksa. Kalau kata ahli surga, jadi dulu di waktu dunia ahli surga tidak vokal, tapi ketika nanti di akhirat yang vokal siapa? Ahli surga. Fa'adzana mu'adzinun bainahum an la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Lalu ada malaikat yang berseru, malaikat yang berazan. Jadi ada azan itu, ada azan berarti memanggil untuk sholat, ada azan berarti i'lam, pemberitahuan. An bahwasannya, la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Kutukan Allah berlaku terhadap orang yang zalim. Zalim yang paling tinggi bukan menzalimi dalam pengertian menyakiti orang lain, tapi zalim yang paling tinggi adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang zalim? Lalu disebutkan juga di sini, alladzina yasudduna an sabilillah,
yang menyimpang dari jalan Allah, itulah mereka orang-orang kafir musyrik. Wa yabghunaha aywaja wa hum bil akhirati kafirun. Mereka mencari jalan yang bengkok. Wa bil akhirati kafirun, dan terhadap hari akhirat mereka kufur. Sampai di situ masih biasa. Masih biasa ceritanya. Tapi kalimat setelah ini yang bikin saya kalau baca sendiri nangis. Wa bainahuma hijab. Antara surga dan neraka ada hijab, penghalang tirai. Penghalang ini, apa sulitnya sebenarnya? Ahli surga ngasih air ke dalam neraka, tapi gak bisa. Melihat ahli surga makan, minum, makan, minum, makan, minum, gak ada kepanasan. Orang-orang di neraka nangis, teriak. Apa kata mereka di ayat-ayat berikutnya? Ini kita pendek aja sampai ke ayat 50-nya. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. Penduduk neraka mengatakan, menyeru, memohon kepada penduduk surga. An afidu alaina minal ma. Tolong tuangkan sedikit qaratul maut. Orang-orang yang percaya kepada Allah, rezekinya terus. Nikmat ruhani, nikmat batinnya terus sampai sekarang, terus sampai nanti di dalam surga, di saat semuanya sudah berhenti mendapatkan nikmat kecuali ahli surga, maka penduduk neraka mengatakan, an afidu, tolong tuangkan sedikit saja air minum. Kira-kira gimana tuh? BBM naik, teriak gitu ya. Gimana ini, air gak ada, diminta afidu, tolong dong tuangkan sedikit saja. Akhirnya mereka berusaha untuk memberi, setiap kali berusaha memberi, Allah tidak izinkan, airnya gak bisa masuk. Diambil satu kendi, satu gelas, dikirim, gak bisa. Maka kemudian ahli surga mengatakan, qalu innallaha harrama huma 'alal kafirin. Allah telah harrama berarti mengharamkannya, melarang air ini, nikmat ini diberikan kepada orang-orang yang kafir. Tapi di kalimat sebelumnya, penduduk neraka ditanya oleh ahli surga. Wanada ashabul a'raf yang tinggal di tempat-tempat yang tinggi. Ma aghna ankum jam'ukum ma kuntum tastakbirun. Jadi kalau kita ngomong begini, dulu kan kalian nabung banyak, investasi banyak di dunia. Mana investasi kalian? Mana harta yang kalian tumpuk itu? Dan gak ada. Gak ada satupun yang masuk ke dalam alam setelah kematian. Makanya kemudian ada satu hadis, manaqasat min sadaqatin, tidaklah berkurang harta sedekah, dia cuma pindah alam. Tapi kalau hanya ditumpuk, ya paling yang dapat bunganya bank ya, gak diambil lagi. Tapi kalau kita beri, di dompet kita berkurang, di dompet zahir. Nih, saya kasih tahu, walaupun kita mengatakan ini duitku, tapi itu belum tentu rezeki kita. Sampai rezeki itu kita makan, baju kita banyak, tapi rezeki kita hari ini cuma baju yang kita pakai, yang di lemari itu bukan rezeki kita, belum. Maka uang yang di dalam tabungan itu belum rezeki kita, baru kita kumpulkan. Jam'ukum, yang kalian kumpulkan. Tapi kalau kita berbagi,
kelihatannya berkurang secara nominal di dunia, tapi sebenarnya dia berpindah ke alam setelahnya. Bapak ibu saudara sahabat sahabat yang karena Allah, lupa kalau dingin ya. Alhamdulillah. Nah ini dialog-dialog, berarti dialog ngobrol-ngobrolnya ahli surga masih ada sampai nanti, masih ada. Nah, semoga ini pembukaan untuk membuat kita mau beramal ahli surga meskipun di dunia. Jadi kita segerakan amalnya. Tidur, tidur itu nikmat, Pak. Nikmat. Emang ada rasanya tidur? Apa rasanya tidur? Enggak ada rasa tidur. Tidur itu enggak ada rasanya. Mau tidur 3 jam, tidur 5 jam sama aja. Enggak ada rasanya. Rasa apa? Manis, kayak seger. Ya bangunnya, bukan bangunnya. Pas tidurnya. Cuma ingat sebelum tidur dan setelah tidur. Tidur. Makanya Nabi mengatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Kalau di surga enggak ada lagi kematian. Enggak ada lagi kematian. Di neraka juga enggak ada mati. Maka orang surga enggak sempat tidur karena enggak pernah capek. Orang capek itu isi perasaan yang capek. Nah, di ayat sebelumnya ayat 43 wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut dari dalam kalbu mereka ghil, penyakit-penyakit yang membelenggu kalbu, yang bikin lelah, yang bikin capek. Maka kita perlu istirahat. Kenapa? Terlalu banyak di dalam pikiran ini sesuatu. Mau orang kerja, mau orang ngapain, tetap lelah. Ya, lelah hayati ya. Banyak yang gak tahu lelah hayati. Apa itu? Apa itu? Jadi setelah kita renung-renungi, kenapa di dunia ini kita butuh tidur? Karena itulah saat dimana terbebas daripada belenggu-belenggu kalbu. Jadi tidur itu melupakannya. Sedangkan di surga tidak ada lagi namanya lupa. Maka Allah cabut semua belenggu-belenggu kalbu, udah gak ada lagi. Di surga itu udah gak ada. Gak ada sama sekali. Maka orang-orang di surga gak pernah capek, gak pernah lelah. Orang kalau happy, energinya berlipat-lipat, benar ya? Saya punya guru, dikabarkan beliau ini sakit, udah hampir lumpuh, jarang sekali jalan. Ahli hisab, bukan hisab dulu, itu lain lagi tuh, bid'ah itu cum. Dikabarkan dapat hadiah haji dari pemerintah waktu itu, zaman-zaman dulu, zaman masih orde-orde sebelum ini. Orang lagi berbaring tempat tidur langsung berdiri lalu sujud syukur. Orang bingung, ini katanya lumpuh, kok mampu berdiri, kok bisa sujud lagi? Tadinya sholat cuma di atas kasur. Dan sampai di sana tawaf biasa, kuat ya. Kenapa? Hatinya senang. Jadi orang-orang yang hatinya bahagia, energinya berlipat. Jadi kalau Bapak punya tim, Pak, punya anggota yang bekerja, bikin dia happy, maka mereka akan bekerja sepenuh hati. Seneng. Mau ditawarin gaji lebih gede di luar, tapi kalau perasaannya gak enak, dia pilih sama kita. Tapi jangan kecil juga gajinya. Yang bikin dia nyaman gitu. Dan disebutkan dalam hadis Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan hadis lain dengan berbagai lafaz. Subhanallah, bihamdi, subhanallah azim, gharsun fil jannah.
ungkapan subhanallah bihamdi, subhanallah azim, itu adalah kebun-kebun surga, pohon-pohon surga. Pohon surga yang paling biasa kita lewati mi'ati mi'ah masirah. Kita kalau jalan 100 tahun baru selesai, Pak. Jadi pohonnya rindang, cabang-cabangnya menjulang kemana-mana. Kita jalan dari bagian paling ujung ke ujungnya 100 tahun. Itu gede banget tuh. Satu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Makanya Imam Abdul Hasan Syadzili menjadikan wirid utamanya, salah satunya adalah subhanallah bihamdihi subhanallah azim. Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad juga di ujung Al-Wirdul Latif menganjurkan baca subhanallah bihamdihi subhanallah azim. Itu 100 kali. Mau mengamalkannya? Insyaallah. Ya. Subhanallah bihamdi, subhanallah alazim, subhanallah. Ustaz, saya sibuk. Sibuk apa sih ente? Masih membaca subhanallah bihamdi, subhanallah alazim dong, gak bisa. Apa makna subhanallah? Kenapa kita kok merasa ini berat? Karena gak ngerti bacaannya apa. Gak tahu motivasinya apa. Kalau dikabarin orang, kamu mau gak kerja sama saya? Sebulan dapat kerja, dapat gaji, ya minimal 10 juta lah, langsung resign dari yang sebelumnya. Tapi kena macet, nggak apa-apa. Kita mau menempuh kemacetan cuma karena ingin dapat gaji dengan nominal tertentu. Berarti kita lebih percaya sama makhluk yang menjanjikan nominal di dunia daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan benefit-benefit yang lebih tinggi, pahala-pahala yang lebih besar, keridhaan Allah yang tidak berujung. Gimana? Lebih percaya Nabi, Pak? Tempat kerja? Nabi, insya Allah. Tapi kenapa orang lebih semangat besok mau interview, besok mau kerja, daripada dikabarkan Nabi ciri-ciri ahli surga? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di saat orang-orang sedang tertidur, waktu geting ashar, mereka mohon ampun kepada Allah. Wiridan, zikiran. Mau enggak? Mulai malam besok, walaupun sesaat saja. Sholat witir 5 menit, 10 menit. Istighfar, baca subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Bahkan dalam hadis-hadis yang sahih, disebutkan Nabi sebelum sholat malam, maka beliau conditioning subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu akbar 100, la ilaha illallah 100, la haula illallah 100, baru takbir. Namanya apa? Conditioning. Coba kalau dihitung subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu akbar 100, la ilaha illallah 100, la haula illallah 100. Istighfar 100, cuma 600. 600. Ya. Coba sekarang di diskon, di hadisnya cuma 10. Berarti cuma 60. Mau ngamalin besok pagi? Sebelum subuh? Atau setelah subuh? Baik. Nabi SAW kunci surga ada di tangannya. Kata beliau, "Wala yadkhul ahadun al-jannata min qabli." Tidak ada seorang pun yang boleh masuk surga sebelumku. Maka di tangan Nabi ini ada apa, kode-kode masuk surga. Jadi mirip-mirip kayak kita kerja. Good. Kalau orang Indonesia sebenarnya fingerprint ya. Fingerprint. Oh. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Finger ya. Finger. Kita buka. Nabi Ibrahim nggak punya. Nabi Adam gak punya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, 124 ribu para nabi tidak punya hak, gak punya kode masuk surga. Nunggu Nabi Muhammad membuka. Maka bernamalah Sayyidina Muhammad SAW Muhammad Al-Fatih. Jadi Al-Fatih itu gelar hakiki Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Fatih
di masa Turki Utsmani itu cuma Al-Fatih Konstantin. Al-Fatih al-Haqiqi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah rahasianya selawat Al-Fatih. Mau ngamalin? Insyaallah. Nanti minta ke Ustaz ya. Saya izinkan mengamalkannya. Saya ijazahkan yang hadir membaca selawat Al-Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima uliqa. Ya Allah, sampaikan salam rahmat cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih, sang pemegang kunci yang terbuka, termasuk kolmu-kolmu yang terkunci, Rasulullah yang buka. Jadi kalau kita kurang frekuensi dengan yang di rumah, dengan keluarga, dengan saudara, kirimkan bacaan Al-Fatihah dan selawat, hadiahkan untuk kolmunya, pikirannya. Anak kita sulit fokus, bacakan selawat. Allah akan buka, akan buka, akan pelan-pelan. Jangan baru baca sekali dua kali. Ya. Saya dulu masih kecil, udah hobi begitu. Orang masih umur 12-13 tahun, dikabarin guru, ambil air hujan, baca 70, 70, 70. Itu banyak banget 70-nya. Fatihah 70, ayat kursi 70, kuliah 70, kul 4, 70. Coba kali itu berapa tuh? Orang masih umur 12-13 tahun. Tapi saya merasakan efeknya saat itu. Kita mendapatkan az-zaka biiznillah, kecerdasan. Berarti yang cerdas bukan ar-razi, no? Dicerdaskan karena berkah ayat-ayat. Sampai hari ini keberkahan itu yang saya rasakan. Baca satu teks, enggak lupa-lupa insya Allah. Allah izinkan. Kenapa? Muhammad Al-Fatih. Nabi Muhammad SAW yang membuka khazanah-khazanah kalbu. Ya. Jadi Nabi Muhammad bernama Al-Fatih. Jadi ketika seseorang bertanya, saya ingin masuk surga, deketin aja yang punya kunci surga. Surga. Lalu pantaskah kita membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini bagian inti pada pagi. Ada ayat qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassa. Kalau di Al-A'la gimana sebenarnya? Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Wa dzakara rasma rabbih fasalla. Wa dzakara rasma. Dan dia menyebut-nyebut nama Rabb-nya, penciptanya, Tuhan-nya. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Sebut-sebut namanya. Itu ciri-ciri orang yang disebut oleh Allah aflah, beruntung. Mereka lah kekasih-kekasih Allah di muka bumi. Mereka lah orang-orang yang kalbunya Allah buka. Itu lisan, kelu. Itu kalbu gak sanggup. Gunung, bukit ketika disebut nama Allah, mereka bergetar, bahkan hancur. Langit, bumi tidak sanggup memikulnya. Tetapi Allah turunkan kepada manusia. Disebut manusia ini zaluman jahula. Mereka zalim, dikasih nama yang agung. Kok dicuekin? Jahula, betul-betul jahil. Jelas nama Allah itu wala dzikrullahi akbar. Menyebut nama Allah itu lebih besar dari segala-galanya. Karena kita enggak tahu hebatnya yang punya nama. Kan enggak pernah yakin kalau doa. Coba kenal siapa yang punya nama. Disebut namanya, dia selalu hadir dan dia mengatakan inni qarib. Aku selalu dekat kok. Tapi orang salah paham ayat ini. Digunakan ayat ini untuk membid'ahkan dan mensyirikkan tawassul. Enggak nyambung. Tawassul beda bab dengan berzikir. Ini ayat Allah mengatakan
Inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang aku, katakan aku sangat dekat. Ana ma'ahu idza dzakarani. Kedekatannya dapat dirasakan jika dia sebut-sebut namaku, maka aku akan terasa bersamanya. Fadzkuruni azkurkum. Sebutlah namaku, aku akan sebut kamu. Panggillah aku panggil kamu. Ini pertanyaan yang saya sering ulang-ulang, masih ingat gak? Berapa bulan yang lalu, duluan mana yang menyebut? Duluan mana yang memanggil? Sebutlah aku sebut kamu. Lebih dulu kita atau Allah? Allah itu bernama Huwal Awwalu Wal Akhir. Dialah yang Maha Awal, tapi dia juga menyebut Maha Akhir. Karena dia Maha Awal, dialah yang sebenarnya yang pertama manggil kita, tapi terasanya terakhir. Huwal Awwalu Wal Akhir, terasanya terakhir. Ini salah satu makna daripada awal dan akhir. Kita sebut, ya Allah. Allah jawab, ya Abdi, wahai hamba. Itulah dialog Al-Fatihah. Dialog inilah yang terjadi dahulu waktu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diundang ke arasnya. Nabi Muhammad diizinkan memandang Allah di mana saja, karena solatnya Nabi adalah memandang Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Nabi kalau sholat mandang Allah langsung. Tapi bedanya, kalau mandang Allah di arah, itu sama dengan ibadah alam semesta. Coba sholat dua rakaat di Masjidil Haram sama dengan berapa? 100 ribu. 100 ribu itu baru tanah yang tandus. Tapi dulu pernah menjadi tempat tawafnya para malaikat, tempat tawafnya Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi tawaf semua di situ. Maka kita muter sejenak di situ, sholat di situ sama dengan 100 ribu. Kalau naik lagi ke atasnya ada namanya Al-Bait Al-Ma'mur, beribadah di sana lebih canggih lagi. Lebih dari 100 ribu, dikalikan lagi gak tahu berapa kalinya. Gimana kalau ibadahnya di Ka'bah yang lebih tinggi lagi, di tempat yang lebih tinggi lagi, lalu puncaknya aras Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu sejenak saja di arasnya udah sama ke ibadah alam semesta. Ini bukan mengada-ngada, ini hitungan analognya itu. Jika di bumi tempat paling mulia bernama Makkah, Al-Bait Al-Haram, satu rakaat di sana sama dengan 100 ribu rakaat di luarnya. Gimana kalau di atasnya? Gimana kalau di atasnya? Di atasnya terus puncaknya adalah aras Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Sayyidina Jibril gak dapat izin masuk. Gak dapat izin masuk karena dia gak punya kodenya, ya. Padahal dia cahaya. Tubuhnya Sayyidina Jibril tubuh cahaya, tapi dia terbakar melewati cahaya-cahaya yang lebih kuat darinya. Nabi Muhammad SAW disebut nur ala nur, makanya Allah izinkan. Jadi tubuh Nabi itu cahaya semua. Oleh karena itu rambut Nabi yang tersisa hari ini, kalau orang-orang ahli qalbu dia melihatnya seperti cahaya. Sallallahu alaihi rambutnya ditaruh di kain kafan ketika meninggal. Kira-kira gimana tuh? Malaikat Munkar Nakir berani nyapa enggak tuh? Man rabbuka, pas mencium bau rambut Nabi enggak jadi. Ini kayaknya orang-orangnya rasul nih. Enggak berani nanya. Tapi kalau rambutnya antum mah jambakin malaikat. Lu siapa? Man rabbuka. Ampun kita. Rambut ini sampai di zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad lahirnya sekitar 170-an, wafatnya 241. Berarti gak ketemu Rasul toh, sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau dapat sanad rambut Nabi. Disimpan. Setiap kali rindu Rasulullah, beliau sakit, dikeluarkan itu rambut, celupi ke air, lebih Allah SWT
dirindui Rasulullah. Lalu disimpan lagi, dia minum. Rambutnya Nabi itu agak pirang-pirang dikit karena Nabi suka mewarnainya. Ya, maka mewarnai rambut dengan cara yang benar itu sunnah Nabi. Kalau Bapak pun udah mewarnai, Pak. Gimana ya, Pak? Iya. Belum diwarnain aja belum berwarna. Ini juga nih ada warnanya. Ada dikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama. Di bagian atasnya enggak banyak. Tapi yang ada keluar di sini. Dikit. Tapi itu keluar semenjak beliau masih muda. Setiap kali turun wahyu yang berat berubah. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau ini kuat sekali karena ubannya enggak nyampe 30, paling cuma 20-an. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kayak kajian maulid ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melewati suatu tempat yang di situ orang-orang kafir dulu gugur, tempat perang Badar. Itu orang-orang kafir menggoyak makan di situ. Nabi lewat, Nabi salamin. Oi, siapa? Hai orang-orang kafir Quraisy yang sudah duluan meninggal. Apakah janji Allah kepada kalian telah kalian dapatkan? Untungnya sahabat-sahabat tidak dengar. Cuma ada sahabat-sahabat tertentu yang Allah kasyafkan, tapi tidak disebutkan riwayatnya di situ. Jadi Nabi ini kuburiyun, tahu kuburiyun? Sarkup, ini harkup ini wajah-wajahnya. Ciri-cirinya ila hadrati, ila hadrati, ila hadrati itu sarkup. Nabi itu suka mampir ke kuburan, tapi tidak hanya kuburan orang-orang yang beriman, karena beliau iman ada di kalbunya. Bahkan setiap menginap di rumah Sayyidah Aisyah, malam-malam Sayyidah Aisyah tidur, beliau keluar ke kuburan Baqi. Malam-malam gelap-gelap ke kuburan, nanti enggak takut. Nah, ini yang waras begitu. Kita kan banyak yang enggak waras. Takut mau orang mati. Waras enggak? Takut tuh mau orang hidup. Ya Bu ya. Gelap-gelap ada orang hidup digerayangin entar. Tapi kalau orang mati, gerayangin nggak bakal, walaupun dicolek-colek, nggak bakal. Cuma orang nggak menggunakan akalnya, afala ta'qilunnya tidak bekerja. Yang ada afala tatakhayyalun, apakah kamu halu? Halus. Halu yang banyak halusinasi. Nabi Muhammad SAW mengajarkan banyak menyebut namanya itu. Banyak-banyak menyebut nama Allah. Ketika seseorang menyebut dengan lisan ini, itu terjemahan yang di dalam kalbu. Maka siapa saja orang yang menyebut nama Allah dengan lisannya tapi tidak memulai dari kalbunya, itu hampa sekali ya. Jadi kalau zikir, mulai dengan kalbu dulu. Sebelum afdhalu dzikri la ilaha illallah, pejamkan dulu mata, sebut nama Allah di kalbu. Allah, inilah rahasia kenapa ayat kursi dimulai dengan lafaz Allah. Allahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha nafi, meniadakan, illallah isbat, menetapkan. Tapi Allah dalam ayat kursi didahulukan. Allahu la ilaha illahu. Itu sebabnya kalau talqin zikir itu ada beberapa metodenya. Ada yang la ilaha Allah dulu, ada yang Allah dulu. Allah, Allah dengan qalbu. Supaya apa? Tetapkan dulu nama Allah di dalam qalbu. Baru lisan baca la ilaha illallah. Murid Imam Junaid, namanya Imam Abu Bakar Ash-Shibli qaddasallahu sirrah. Beliau ini waktu mau sakaratul maut, dilihat oleh murid-muridnya, kok gak baca la ilaha illallah? Padahal di hadis laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan orang yang mau mati, yang sakaratul maut, la ilaha illallah.
Tapi gurunya Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli yang dibaca Allah, Allah, ditegur oleh muridnya, Tuan Syekh, Qul la ilaha illallah. Beliau lagi asik, sakaratnya berhenti. Uskut, diam. Saya sedang asik dengan kalimah ini. Saya di dalam kalimah itu. Kalau la ilaha illallah masih ada jumlahnya, masih ada kalimat panjangnya. Tapi kalau sudah Allah, inti la ilaha illallah adalah Allah. Intinya lafaz Allah di lafaz hu. Makanya ayat, tiga ayat terakhir Al-Hasyr dimulai dengan hu. Wallahul ladzi la ilaha illa hu. Hu ini tiga kali coba. Wallahul ladzi la ilaha illa hu. Maka zikir huwa Allah ini salah satu sunnah yang tertinggal hari ini. Ayat kursi tadi, Al-Hasyr sudah, ayat yang semua orang hafal, Qul huwa, huwa Allah, hu juga. Maka tadi waktu saya kedinginan, saya baca hu. Oh, langsung anget. Mau ngamalin gak? Kapan lagi ketemu ya? Saya khawatir kita jarang ketemu, udah saya ijazahin aja deh hari ini. Ya, coba duduk yang benar ya, duduk yang benar. Aja istighfar, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Ikuti. Astaghfirullah. Kita boleh syahadat. Asyhadu an la saksi, aku berikrar, aku percaya bahwa tiada yang berhak disembah, tiada tempat menggantungkan harapan kecuali Engkau. Maka ya Allah, ridhai kami sebagai hamba. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama-sama. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku berikrar, aku percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasihmu, nabimu. Maka ya Allah, wahai baginda Rasulullah, terimalah kami sebagai umatmu. Terimalah persaksian kami terhadap. Istaghfiru Rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfiru Allah. Ya Allah, katakan dalam hati, ya Allah, keluarkan sedikit suaranya, ya Allah, ya, ampunkan dosa pikiran kami, dosa mata kami memandang kepada yang haram, dosa telinga kami mendengarkan kepada yang haram, memandang aib orang lain, mendengarkan kejelekan-kejelekan saudara kami sendiri. Astaghfirullah. Lisan kami ya Allah tidak bertulang, menyakiti saudara kami tanpa kami sadari, kawan dekat kami, murid-murid, sahabat-sahabat, tetangga. Jika ada yang tersakiti karena lisan kami yang hina ini, ya Allah, ampunkan kami dan muliakan orang yang telah kami sakiti. Muliakan juga dia dengan sifat maaf, meskipun kami tidak sempat minta maaf kepadanya karena ia telah Engkau panggil atau kami berjarak kepadanya. Munculkan ya Allah sifat maaf di dalam kalbunya.
maafkan kami ya Allah. Sampaikan maaf kami kepada semua yang pernah kami sakiti ya Allah. Yang kami sadar, yang kami tidak sadar ya Allah. Terutama menyakiti orang tua kami ya Allah. Terutama menyakiti ayah bunda kami ya Allah. Terutama menyakiti orang yang melahirkan kami ya Allah. Astaghfirullah ya Allah. Tangan kami pernah bermaksiat, mengambil sesuatu yang tidak hak kami ya Allah. Kaki kami tertarik melangkah kepada yang haram ya Allah. Perut ini pernah kami isi dengan makanan yang haram ya Allah. Kemaluan kami, kehormatan kami tidak kami jaga ya Allah. Mulai dari ujung rambut, bulu roma kami, ubun-ubun kami sampai ujung kaki pernah bermaksiat ya Allah. Aib kami nyata dalam ilmu ya Allah, dalam pandanganmu ya Allah. Tapi kami ingin menyembunyikan ya Allah. Maka ya Allah, hapuslah semua aib kami dari ilmumu, dari pandangan, sehingga tidak ada lagi dalam pikiran kami dan pikiran makhluk Allah. Allahumma stur auratina bisitrikal jami. Amin. Astaghfirullah. Itikankan istighfar itu ibarat air, tubuh kita sedang kotor. Istighfar itu siraman air dari ujung rambut, ubun-ubun, wajah, badan, terus mengalir ke seluruh tubuh. Astaghfirullah. Dosa isi kepala kami ya Allah. Astaghfirullah. Wajah kami ya Allah. Astaghfirullah. Dada kami ya Allah. Perut kami ya Allah. Tangan kaki kami. Astaghfirullah. Pegang dadanya ya Allah. Di dalam hati tersimpan sifat-sifat yang Engkau murkai. Sifat sombong, istighfarkan sifat sombong. Astaghfirullah. Ya Allah, kami sombong karena harta, padahal harta ini darimu ya Allah. Astaghfirullah. Sebagian kami sombong dengan ilmunya, merasa mulia karena zikir-zikirnya. Ampunkan ya Allah, padahal semua itu dengan izin. Astaghfirullah. Jangan lagi ada bayangan kita lebih mulia daripada orang yang di samping kiri, hadapan dan belakang kita. Astaghfirullah. Dosa iri dengki, dosa lalai, dosa berburuk sangka, dosa yang disadari, dosa yang tidak disadari, dosa tidak khusyuk, dosa ria, semua istighfarkan, siramkan nama Allah. Astaghfirullah. Bersihkan isi dada kami ya Allah. Al-Fatiha. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
كانوا يصلون على النبي يا Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan cinta kami, rindu kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tumbuhkan cinta di kalbu kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lembutkan hati kami dengan menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Sayyidina Adam pernah mengatakan, bihaqqi Muhammad, dengan hak Nabi Muhammad, maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah. As-salatu wassalamu alayka. Kepada qalbumu yang bercahaya ya Rasulullah sallallahu, wahai ayahanda ruhani kami, terimalah kami, terimalah salam kami, terimalah salawat kami. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Baca dalam hati, Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina. Ilahi anta maqsudi, ya Allah, hanya engkau tujuan, wa ridhaka matrudi, wa ridhaka matrudi. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ikuti doanya ya Allah. Ya Allah, izinkan lisan kami, izinkan kalbu kami, izinkan lisan kami yang penuh dosa, kalbu kami yang penuh cacat, aib dan semua maksiat. Izinkan kalbu kami dipenuhi namamu ya Allah. Bersihkan kalbu kami dengan namamu ya Allah. Bersihkan tubuh kami, batin kami dengan namamu ya Allah. Baca ya Allah. Ikuti dengan lisan ya Allah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, panggil saja aku pasti jawab. Setiap hamba mengatakan ya Allah, Allah mengatakan ya abdi ana Allah, wahai hambaku, akulah Tuhan. Baca ya Allah, ya Allah. Jantungnya dua jari di bawah dada bagian kiri, jantung berkaitan dengan kalbu. Sekarang pegang bagian jantung, hujamkan, masukkan, sentuh dia dengan nama Allah.
Ya Allah, baca dari dalam. Ya Allah, ya Allah. Coba lidahnya dikunci, ditekuk ke langit-langit dalam mulut. Dada tetap dipegang. Dalam kalbu baca. Ya, lidah dikunci, yang bersuara hanya suara saya. Ya Allah. Seakan-akan kita menekan nama itu ke dalam dada. Ya Allah. Celupkan ya Allah namamu di dalam kalbu kami. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Lidahnya dibuka lagi. Baca. Allahu. Allahu. Allahu nya dihentak. Allahu. 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 Sekarang dengan kalbunya tidak dikunci. Dibayangkan dari pusat, ditarik ke jidat, ditarik ke ubun-ubun. Disitulah banyak Tuhan-Tuhan. Buang selainnya, cukup katakan dia, dia, hanya dia Allah. Ditarik ke bahu kanan, tangan jadi kepal, arahkan ke jantung. Allah. Dari pusar terus naik ke jidat, kening terus ke ubun-ubun. Bawa ke bahu kanan, kepal tangannya hunjamkan kepada kalbu. Allah. Sekarang tahan napasnya, ambil 1, 2, 3 tahan pelan-pelan, sisakan 1/4 nafas, sisakan baca. Bawa ke bahu kanan, hunjam. Lidah dikunci, sekarang yang baca batinnya, tarik napas. Baca Allah. Allah dalam hati. Allah. 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 Baca. Lidahnya dibuka. Ke dalam jantung. Allah. Allah. La. Dari pusat. La. Ditarik ke ubun-ubun. Ilah. Ke bahu kanan. Illallah. Hunjam ke dalam kalbu pelan. Menghunjamkan dengan kelembutan. La ilaha illallah. Wahai hatiku, wahai
jiwaku, bangunlah engkau dengan nama Allah. La ilaha illallah. Lebih bersuara. La lidahnya Allah, 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 ya Allah, ya diri kita dari ubun-ubun baca ya Allah, alirkan ke wajah Allah, ke semua isi kepala, isi otak, semua sel di dalam kepala, baca Allah, terus leher kita Allah, tubuh, dada, punggung, tangan Allah, sampai kaki semuanya Allah, satu tetes darah ya Allah, izinkan satu tetes darah kami, satu rambut kami, satu helai rambut kami, satu sel dalam tubuh kami menyebut namamu ya dadanya ya Allah. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya menyebut-nyebut namanya setiap sang hamba mengatakan ya Allah. Allah menjawab seruannya, ya abdi ana Allah. Wahai hambaku, itikadkan ini setiap menyebut nama Allah, Allah akan menjawab ya abdi, wahai hambaku, akulah Allah. Muhammad, baca Muhammad, 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 الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Jika makanan masuk ke dalam badan, baca alhamdulillah. Makanannya ruh adalah memandang nama-namanya. Makanannya kalbu menyebut yang punya nama. Semoga Allah mengizinkan kita menjadi hamba-hambanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nanti di akhirat akan ada beberapa orang
dihisab, tidak ada amalannya yang bagus. Maka malaikat sudah membelenggunya dengan rantai-rantai api neraka. Diseret, di saat diseret, titah Allah turun dari arasnya. Tunggu, itu hambaku. Di dadanya ada permata. Bedah dadanya. Maka yang tidak pernah dibedah dadanya waktu di dunia, dibedahlah di saat itu. Dibuka Allah oleh para malaikat. Ternyata ada berlian cahaya di kalbunya. Kedap-kedip menyebut nama yang tadi kita baca. Allah. 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 Betul. Seperti minta redup. Cahayanya keluar. Terus kerlap-kerlip, kerlap-kerlip. Malaikat memandangnya langsung tersilaukan. Apa kata Allah? Timbang kalbunya, ternyata itu adalah kalbu yang tadi berdenyut, berdegup. Oh. Diambil jantungnya, dikeluarkan sesaat, ditimbang dengan semua dosanya. Ternyata nama Allah yang ada di kalbu lebih berat dari semua masalahnya. Oh. Karena dia tidak pernah menyekutukan Allah SWT. Itulah alasannya kita wajib husnuzan kepada hamba Allah. Apapun maksiatnya selama dia tidak syirik. Siapa tahu di kalbunya ada nama yang sangat berat. Yang menyilaukan malaikat nantinya. Semoga Allah masukkan nama-nama itu di dalam kalbu. Saya izinkan mengamalkannya. Amalkan di rumah. Baca syahadat. Lalu tawassul, istighfar, salawat, doa munajat, sebut Allah. Menghidupkan nama itu. Di dalam kalbu Allah. Setiap ada sholat 200, mau amalkan? InsyaAllah. Baca ya Allah. Ya Allah. Allah. Lama-lama dia akan cepat. Awalnya terasa lama 200 detik. Lama-lama 1 detik bisa lama. Bisa 5 nama. Terus kalau ba'da sholat 200 sehari jadi berapa? 1000 minimal ya. Kalau enggak sempat karena sibuk, sok sibuk, lakukan di waktu yang lain sehingga sehari tidak kurang dari 1000. Tabunglah nama Allah. Inilah dompet kita nanti di akhirat. Ya. Kenapa orang ini selamat? Karena di kalbunya ada cahaya-cahaya nama Allah. Ada tabungan-tabungan nama Allah. Maka saya saksinya. Saya punya seorang guru. Dalam zikirnya Allah perjalanankan dia masuk ke dalam neraka. Masih hidup orangnya. Saya sembunyikan namanya. Allah bawa dia ke dalam neraka. Di saat api neraka hendak mau menerkamnya, membakarnya. Tiba-tiba api itu pecah. Lalu dia bertanya, ya Allah, karena hadir ruhannya gurunya, kenapa api neraka tidak membakarku? Padahal ketika mata daripada malaikat Zabaniyah ini memandang, itu semua orang bisa pingsan. Tapi ketika api neraka ini hendak menyambarnya, apinya pecah, hilang, padam. Ternyata dari ujung rambut sampai ujung kakinya, satu helai rambut dulu pernah berzikir. Jantungnya mengalirkan darah, darah yang menyebut nama Allah. Maka haram benerlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis Imam Bukhari, innallaha harrama 'alan-nar. Allah mengharamkan terhadap neraka. Apa? Untuk menyentuh siapa yang baca la ilaha illallah min qalbihi an awsi, dia baca dari jiwanya apalagi dari kalbunya. Ya Allah, jadikan kami hambamu yang menyebut namamu dari dalam jiwanya. Amin. Dari dalam kalbunya. Amin. Amin ya rabbal alamin bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah oleh-oleh pagi ini, semoga bermanfaat. Semoga ini pertemuan kita ulang-ulang selama kita masih hidup. Dan nanti kita reuni di alam yang lain. Alam masa depan. Insya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, sayyidil wujud, sayyidil qawni, wa ala alihi wa ashabihi wa li baytihi wa zurbatihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.